Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi, jika audio saya jelas, minta bantu message untuk memaklumkan kepada saya, untuk membantu saya. Baik, hari ini saya ingin bercerita berkenaan dengan kekalahan teruk UMNO pada PRU15. Sebab sejak sehari dua ni, pelbagai spin sedang dimainkan kononnya oleh pihak-pihak yang berkait dengan UMNO. Kononnya UMNO kalah sebab ini, UMNO kalah sebab itu. Ada yang berkata, oh sebab apa, ada parti lain dia sogok pengundi sebab itu, ya. Okey. Jadi hari ini saya nak beritahu, data tidak menipu. Okey. Jadi pertama sekali, UMNO kalah teruk PRU15 sebab kalau kita lihat dari sudut trend dia, daripada PRU12, PRU13, PRU14 dan PRU15, ya, UMNO memang menunjukkan satu penyusutan dari sudut penerimaan pengundi. Dan semakin tahun, pengundi lama yang tua-tua, mungkin ada yang meninggal dan sebagainya, diganti dengan pengundi baru. Kalau dulu pengundi baru ni adalah dari kalangan mereka yang berumur 21 hingga 24 tahun, ya. Sebab mungkin pilihan raya tertentu mereka masih umur 20. Kemudian pilihan raya seterusnya mereka sudah umur 24 tahun, mereka jadi pengundi kali pertama. Dan kini had umur telah dikurangkan jadi umur 18 hingga esok-esok hari lah, mungkin PRU16 lah, umur 18 hingga umur 21 tahun. Jadi ini semua adalah pengundi baru. Dan data menunjukkan bahawa pengundi-pengundi baru bermula, makin ramai pengundi baru, ya, bermula daripada PRU13 menolak UMNO. Maknanya kalau dulu mereka berumur 21 hingga 24 tahun, sekarang sudah lebih 30 tahun. Jadi pendek kata, pada PRU15 ramai pengundi, satu bilangan yang cukup besar pengundi di bawah umur 35 tahun, ya, tidak menerima UMNO. Okey, ini berbeza dengan zaman dulu-dulu, zaman Tun Mahathir, zaman Pak Lah dan sebagainya. Ini berbeza, makin banyak yang tidak menerima UMNO. Maknanya jenama UMNO, jenama Barisan Nasional, mereka muak, mereka tak terima. Jadi ini satu faktor, dan ini adalah satu faktor yang terbukti dalam sejarah dunia, di mana satu parti yang dah ada begitu lama dalam medan politik sebagai pentadbir, ianya akan akhirnya runtuh. Okey, tidak diterima oleh golongan baru yang berfikir dengan cara lain. Kerana UMNO, cara pemikiran dia sudah pekat, sudah terjerap dalam parti begitu dalam, ianya tidak boleh diubah, dan ini dapat dilihat dengan tingkah laku pemimpin dia, dengan politik-politik dalaman di dalam parti dan sebagainya, yang tidak serasi, tidak berpadanan dengan cara fikir orang golongan muda. Dan makin lama kita tunggu, ya, kalau kita lihat penolakan pertama golongan muda ni sudah berlaku pada PRU13 lagi. Mereka sudah dewasa, lebih dewasa lah. Daripada umur 21 mungkin dulu pada PRU13, mereka kini umur 30 lebih, dah kahwin. Mungkin anak dia kali pertama mengundi tahun ini, atau pada PRU16 mereka ada anak yang dah boleh mengundi. Dan mereka akan mempengaruhi anak-anak mereka. Jadi pendek kata, dengan peredaran zaman, kita tak payah lihat skandal 1MDB, kita tak payah lihat skandal apa. Secara sendirinya, secara naturalnya atau natural, secara semula jadinya, UMNO akan makin ditolak. Kemudian bila kita tambah dalam pada golongan muda, golongan baru menolak cara berpolitik UMNO ni, kemudian kalau kita tambah skandal 1MDB, kemudian
pentadbiran kuku besi Zaid. Mereka yang dah sedia meluat dengan UMNO mudah membenci parti itu, mudah mengkritik parti itu dengan kesilapan-kesilapan kecil. Ya. Kalau orang dah suka sesuatu barang, bila contohnya orang suka sangat parti contohnya Perikatan. Kemudian Perikatan melakukan kesalahan kecil, orang biasanya akan maafkan. Tetapi bila orang dah tak suka satu parti, tak suka politik yang dimainkan parti itu, bila parti itu melakukan kesalahan kecil, orang akan memberi tumpuan terhadap kesalahan itu. Ini kan pula kesalahan pemimpin UMNO bukan kecil, besar. Skandal YMDB antara skandal terbesar di dunia. Dan apa yang dilakukan oleh Zaid sekarang, semua orang boleh lihat sedang memusnahkan UMNO. Jadi kesalahan-kesalahan besar ni akan menambah kebencian golongan muda. Okay. Jadi UMNO kalah sebab terlalu lama dalam politik. Politik dia ketinggalan zaman. Politik dia tidak serasi, tidak sehaluan dengan cara berfikir orang muda. Dan banyak terjebak dalam gejala-gejala yang hanya meningkatkan lagi kemarahan orang muda. Ya. Sebab itu orang beralih ke Perikatan Nasional. Jadi ada yang berkata orang muda ni dia tolak politik ekstrim, dia tolak politik perkauman dan sebagainya. Ini tidak benar. Sebab kita lihat majoriti pengundi muda di kalangan Melayu Islam telah beralih ke Parti Bersatu dan PAS. Bersatu dan PAS dia pun adalah berasaskan kepada kaum, iaitu Melayu Islam. Jadi tidak sebenarnya ada apa-apa isu perkauman atau unsur kaum dan agama yang kononnya orang muda ni dia tolak kaum dan agama, dia lebih liberal. Ini tidak benar. Orang muda dia cuma tidak suka UMNO. Okey? Jadi jangan tuding jari sana sini. Jangan tuding jari kata oh depa sogok kita kalah kita ini. Jangan tuding jari dan akuilah bahawa politik UMNO yang kotor bukan hanya ketinggalan zaman, bukan hanya tidak berpadanan dengan cara berfikir orang muda. Banyak ramai pemimpin dia terjebak dengan gejala-gejala yang hanya meningkatkan kebencian orang muda. Tingkah laku presiden dia meningkatkan kebencian orang muda. Kalau presiden sendiri melakukan parti dia seperti satu parti diktator, seperti mana ya kalau kita lihat negara-negara komunis, cara mereka tadbir. Begitu juga, bukan saya nak kata komunis, tetapi caranya adalah tidak berhati perut, melakukan parti seolah-olah parti dia sendiri. Ya, perjuangan parti digunakan sebagai landasan untuk agenda peribadi kerana hendak selamatkan tengkuk, semestinya makin ramai akan benci. Sebab itu UMNO menunjukkan penyusutan dan akan terus menyusut dan dijangka pupus pada PRU 16. Okey. Jadi UMNO strategi dia silap. Oleh kerana jika ya pakar strategi UMNO sedar perkara ni, maka mereka dulu tidak akan lakukan langkah Sheraton. Mereka akan sedar bahawa cara terbaik untuk kembali adalah untuk diam seketika dan duduk dalam pembangkang. Maka jika dulu UMNO duduk dalam pembangkang dan tidak melancarkan langkah Sheraton dan sebagainya, mungkin mereka akan dapat kembali simpati dan mungkin tahun ini mereka akan menang besar sedikit. Tetapi sebaliknya, bila UMNO lakukan langkah Sheraton dan mengkhianati mandat rakyat dan kemudian mengkhianati Perikatan Nasional dengan melakukan langkah Royal Culan dan menaikkan Ismail Sabri dan kemudian mengkhianati Ismail Sabri dan menaikkan Anwar sebagai Perdana Menteri, dan semua ini dilakukan kerana Zaid ingin UMNO kekal dalam kerajaan, maka ini akan menambahkan lagi rasa meluat pengundi golongan muda yang kini dah ramai umur 35 ke bawah, ya, yang membenci UMNO. Dan pada PRU 16, sekiranya PRU 16 diadakan 5 tahun lagi, maka pada ketika itu kita boleh kira umur 40 ke bawah
yang merupakan lebih separuh daripada pengundi, jauh lebih besar daripada separuh pengundi Melayu Islam di negara ini, akan menolak UMNO dan menjadi penyokong tegar parti selain UMNO. Ditambah pula dengan Melayu Islam yang lebih veteran yang menolak UMNO, maka UMNO akan pupus. So inilah sebabnya UMNO kalah teruk pada PRU 15. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.